Halo guys, balik lagi di channel Doyan Healing. Nah, hari ini Doyan Healing lagi main di Pandaan, Rek. Ini Rek, Pandaan Pasuruan, Bro, ini yo. Nah, ini di belakangku ini ada Dairyland. Dairyland Prigen, Rek. Di sini itu pusatnya ini ya, pabrik, bukan pabrik ya, tempat pengolahan Cimory, Rek, di sini, Rek. Di sini jadi nanti kita lihat proses pengolahan susu di sini, dan ada juga wahana-wahana anak-anak untuk ini ya, untuk hewan-hewan, kasih makan hewan gitu, Rek. Swarupol pokoknya nanti ya. Yuk kita review semua yang ada di sini, guys ya. Oke, langsung. Oke guys, ini aku lagi jalan-jalan di kota Pasuruan, Reyo. Nah, ini aku mau berkunjung di salah satu wisata hits di Prigen Pasuruan, Rek. Namanya Cimory Dairyland, yo. Wah, yuk kita review bagaimana kondisi di dalamnya. Nah, oke guys, ini kita langsung masuk yo ke tempat ini yo, Dairyland-nya, guys. Yuk, kita mau beli tiket dulu. Jadi ini parkirannya di depan sini ya. Ini parkiran mobil, ada parkiran motor juga di situ, guys. Nah, ini masuknya di sini ya. Nah, ini kita beli tiket dulu, guys, di dalam ya. Nah, ini ya. Di sini tuh ada jual oleh-oleh juga, guys, di sebelah kanan ini ya. Jajanan ya. Sebelah kanan ini ya. Wah. Yo. Banyak oleh-oleh khas Pandaan di sini. Nah, itu di depan itu tempat beli tiketnya, guys. Depan situ ya. Yuk kita cek harga-harganya ya. Ini ya harga tiketnya seperti ini, guys. Nah, ini harga tiketnya Dairyland Museum Lulu The Windmills. Nah, ini kalau harga weekend ini 30.000 harga, juga ada harga untuk paketannya di sini, guys, yo. Nah, ini harga untuk paketannya seperti ini ya. Dan ini kondisinya di tanggal merah ya, jadi lumayan ramai, guys, di sini, guys. Nah, yuk kita langsung masuk ke dalam ya habis ini ya. Nah, oke, guys, ini kita sudah beli tiketnya yo. Nah, ini ya tiketnya ya. Nah, di sini tuh ada pemeriksaan ya, di sini yo. Ada pemeriksaan orang ya. Nah, ini kita mulai masuk di area Dairyland ya, di sini ya. Wah, kita masuk ke area Dairyland, guys. Wah, ini ya seperti ini ya area Dairylandnya, guys. Yuk kita review bersama-sama ya. Nah, oke, okay, guys, ini kita ke Meat Museum terlebih dahulu ya, di sini ya. Nah, ini kartunya di scan dulu ya. Ini kartunya di scan dulu. Nah, ini ya, ini kartunya di scan dulu, guys. Nah, oh ya, kasih mas ya. Nah, oke, okay, ini kita mau nge-review yang di Meat Museum terlebih dahulu, guys ya. Oke, ini kita mau review di Meat Museum terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti ini ya kondisi di Meat Museum ya. Nah, di sini juga ini ya ada pengetahuan tentang ini ya, apa itu namanya, susu ya, susu kambing, susu sapi. Nah, ini pengetahuan tentang persusuan, guys. Nah, di sini juga ada anatomi sapi ya. Di sini juga ada patung-patung kambing sapi. Nah, ini bisa dipencet, guys. Ini keluar suara nih. Oh, nggak keluar suaranya ternyata. Oh, keluar, guys. Ini yang dipencet keluar suaranya ya. Nah, ini ya. Di sini juga ada pengetahuan tentang manfaat susu dan lain-lain ya. Nah, ini ya. Jadi penting ya minum susu ini, guys. Di sini tuh akan diberikan pengetahuan kenapa kita harus minum susu, Rek. Wah.
Ya, fakta dan mitos lengkap di sini ya. Ini ada sejarah tentang Cimory di situ, keren pokoknya rek. Nah itu juga ya, ada sejarah susunya di situ guys, sejarah tentang susu rek ya di situ ya, keren pol. Ini juga ada history of Cimory. Cimory ini ternyata didirikan oleh Pak yang di situ rek. Bambang Sutianto ini yuk, pendirinya ya, nah, keren ya. Jadi di sini lengkap ya sejarah-sejarah tentang berdirinya Cimory. Nah, keren ya. Nah, nanti kita lihat proses pembuatan yogurt Cimory di situ ya. Yuk. Nah guys di sini itu. Ada ini ya pengetahuan tentang proses pengolahan susu di sini rek. Nah ini ya, nah, ini ada video tentang proses pengolahan susu di sini, susu Cimory ya. Jadi pengolahan dari susu sampai jadi yogurt ini nanti di sini akan dijelaskan lengkap rek. Nah itu ya, ini ya, dan di sana nanti juga ada penjelasannya rek. Yuk kita review berkeliling yang ada di area Milky Land ya, atau Cimory susu di sini rek. Oke, yuk kita lihat ini ya proses pembuatan yogurt Cimory rek di area sini. Nah ini ya macam-macam susu yogurt Cimory ada di sini, ada susunya juga, ada berbagai macam yogurt dengan beraneka rasa ya. Nah ini ya banyak guys. Ini ya proses pembuatan yogurt. Ini ya. Jadi lengkap rek di sini pengetahuan tentang susu, tentang yogurt. Nah ini ya prosesnya ya guys ya. Sehingga yogurt terbuat dari susu, terus melewati proses pasteurisasi, inkulasi, dan ini ya prosesnya ya. Lengkap guys. Nah, ini juga ada pengetahuan tentang kandungan protein dan kalsium. Nah ini juga di sini ada apa itu? Bioskop ya, mini layar tancap lah istilahnya, ini buat pengetahuan bagaimana sih proses ini ya, pasteurisasi atau proses dari susu menjadi yogurt guys. Nah, ini ya di sini ya, di sini tentu disediakan tempat duduk buat melihat ini apa itu mini bioskop. Nah, ini ya, dan sejarahnya juga lengkap di sini guys. Nah, keren ya. Ini dinamakan museum susu guys, keren pol. Nah, yuk kita lanjut reviewnya ya. Ini sudah selesai yang ada di Milk Museum di Cimory guys. Ini sudah selesai ya, kita berkeliling ya. Yuk kita lanjut ya guys. Nah, yuk kita lanjut review ya guys ya. Ini di depan ini ada sapi-sapian guys, pemandangan itu bagus ya. Oh, keren pol pemandangan ini. Nah, di sini tuh bisa berfoto dengan sapi guys. Wah, keren ya. Nah, ini spot foto. Nah, di atas itu restonya guys. Keren ya. Di sini bisa sambil berfoto dengan para sapi guys. Keren. Ya, wah keren ya. Wah, pemandangan ini pun bagus guys di sini ya, keren pol. Nah, yuk kita lanjut jalan guys ya ke rute selanjutnya. Kita tadi habis dari Milk Museum, kita mau lanjut lagi ke rute selanjutnya guys ya. Atau ini mana? Oh ini ya, ke Milkotopia. Oh itu yo tadi ya. Seperti ini guys. Nah itu di situ ada nanti proses produksi susu. Ini ya, welcome to Milkotopia, keren. Nah yuk kita lanjut review ya, kita mau lihat proses produksi susu guys.
itu ya. Oh, ternyata modelnya kayak bioskop juga. Proses produksi susu. Wah, itu ya. Semuanya gelap begini. Itu ya. Kayak bioskop, guys. Nah, oke guys, ini kita masuk ke Milkotopia ya. Jadi di sini itu semacam spot foto dan ini ya tempat main anak-anak di sini lah ya. Nah, ini ya ada milk house, tempat-tempat ini ya kayak semacam bangunan-bangunan tiruan gitu guys ya di sini ya. Ada Fruity House, jadi seperti ini ya suasananya guys. Nah, ini ada permainan bola buat anak-anak di sini ya. Oh, ini ya. Nah, ini ya tempat bermain anak-anak di sini guys. Nah, di sini tuh kayak ada bangunan tiruan gitu kan di sini ya. Nah, keren. Nah, di sini jadi di sini tuh spot foto buat anak-anak ya. Keren-keren pol pokoknya di sini, guys. Nah, seperti ini ya kondisinya ya. Keren banget, keren. Oke, kita lanjut jalan review berkeliling ya di sini, Ray. Nah, di sini ya. Bangunan buat cocok buat anak-anak ini ya, di sini kayak museum-museum kecil gini ya. Nah, di sini juga bisa buat foto-foto, buat muter-muter, bisa mengabadikan momen di sini guys. Keren pol. Nah, ya. Nah, di sini juga buat foto-foto juga guys. Keren ya. Di sini juga ada semacam perpustakaan gitu ya di sini ya. Di sini ya semacam perpustakaan gitu guys. Nah, oke guys, kita lanjut ke ini ya, wahana selanjutnya ya. Nah, di sini juga ada spot foto buat ini ya anak-anak gitu guys. Keren pol. Support your local farmers. Oh, di sini juga banyak yang masihan ya, kayak miniatur-miniatur kecil gini ya buat anak-anak ya. Nah, di sini kayak ada dapur-dapuran gitu ya, buat memasak ya, bertemakan susu Jimori. Jadi ini kayak mini museum gitu ya konsepnya ya, bisa sambil berfoto-foto gitu ya di sini guys. Oke ya, di sini juga ada spot foto sapi guys. Banyak ya di sini ya, pokoknya spot foto yang bagus-bagus ya. Kalau foto anak-anak di sini cocok banget, Rek. Nah, keren pol. Oke, ini kita sudah selesai berkunjung di Milky Museum. Kita lanjut ke wahana selanjutnya. Oke. Nah, oke guys, ini kita mau masuk ke Dairy Land-nya ya, Rek ya. Sini ya. Yuk kita masuk ke Dairy Land-nya guys. Depan itu ya Dairy Land-nya yuk. Nah, oke okay guys, ini kita mau nge-review masuk ke Dairy Land ya. Oh itu ya Dairy Land Farm Theme Park. Jadi di situ tuh tempatnya hewan-hewan kecil gitu ya. Jadi kita bisa kasih makan hewan sama bisa menunggangi kuda di sini ya. Yuk kita review masuk ke dalam Dairy Land sini ya. Oke. Okay. Kita review masuk ke Dairy Land-nya guys. Nah, ini ya masuk ke sini ya. Nah, seperti ini ya guys. Di dalam situ ada spot foto, kostum-kostum itu ya. Di sini juga ada jualan snack dan makanan. Guys, oke, jadi isinya Dairy Land di sini itu hewan-hewan gitu ya. Kita bisa masih makan hewan, terus juga ada permainan buat anak-anak juga, guys. Nah, ini ya di sini peta ya. Jadi gede di sini, Rek. Rutenya gede banget ini. Ala, ini berbagai macam hewan ada di sini ya.
bisa ngasih makan kura-kura, kelinci, domba dan lain-lain. Yuk kita langsung cus aja guys. Nah, di sini ada hewan-hewan ya, hewan burung. Nah ini ada tupai atau apa itu ya, civet. Nah ini keren, hewan nokturnal di sini ya. Nah ini ya, ada hewan-hewanan gitu guys ya. Itu bisa berfoto dengan burung kakak tua rek di situ rek, keren ya. Nah, di sini juga ada kura-kura. Nah, ini kura-kura guys ya. Nah, keren ya. Sulcata tortoise. Makanannya cuma wortel aja rek kura-kuranya. Keren ya. Ini juga ada pengetahuannya ya. Oke, juga di sini juga ada orang jual minuman-minuman guys ya. Keren pol. Nah, ini di sini juga bisa kasih minum susu ya, co-milking. Nah, maksudnya lewat sini. Co-milking. Nah, ini. Ya, beli minumannya di sini, guys. Nah, ini bisa beri minum susu di sini. Nah, seperti ini ya. Beri minum susu sapi, guys. Ini sapi ini lebih gede ya, ini ya. Nah, ini susunya bisa dikasih minum. Nah ini ya, nah, ngasih minum susu. Wah kayak gini ya, seru pol pokoknya rek. Nah guys, ini tadi kita sudah kasih makan susu ya, susu sapi di sini ya rek ya. Yuk kita sekarang beli buat ini, kasih makan kelinci guys. Nah ini ya, beli tiketnya di sini ya, kasih makan kelinci. Nah guys, ini kita mau beri makan kelinci di sini ya. Nah yuk kita cari kelincinya buat dikasih makan. Banyak di sini ya, kelinci ini ya. Nah ini ya, di sini kelincinya bersembunyi di situ semua rek, mungkin karena panas. Jadi ini ya, kasih makan kelinci. Ini kelincinya sudah banyak yang kekenyangan bawah situ ya. Nah oke okay guys, tadi kita sudah kasih makan kelinci di situ ya. Kita selanjutnya mau ngasih makan domba di situ guys. Yuk kita lanjut ya, ngasih makan domba ya di situ guys ya. Jadi di sini ya. Tuh ini dombanya di depan sini ya. Nah ini ya, kasih makan domba guys. Seru pol ya. Nah itu ya, ini kasih makan domba. Wah dombanya sampai naik-naik gini rek. Seru pol ini. Wah ini ya, jadi seru banget di sini itu bisa ngasih makan hewan-hewan kayak gini ya. Ini kelaparan banget ini. Kayaknya sudah 3 hari nggak makan ini. Guys, domba. Nah, ini ya. Wah, keren ya. Kasih makan dombanya. Yuk kita lanjut guys ya. Nah, di depan ini ada burung hantu. Wah, ini ya. Ini ya burung hantu nih ya. Nah, burung hantunya nggak mau noleh ini guys. Lagi cuek. Nah itu juga di situ ada burung hantu ya. Itu di situ. Nah ini ya, Hector jenengnya burung hantu ini. Parrot Beagle Owl. Asli Sumatera ini katanya nih ya, di keterangannya ini ya. Burung hantunya keren banget guys. Nah, ayo kita lanjut jalan rek ya. Ayo kita lanjut review ya. Jadi ini berbagai macam burung hantu lah. Di situ juga ada monyet guys. Di situ ya, monyet-monyetan ini di kerangkeng. Nah. Oke kita lanjut review jalan deh. Ini di depan ini ada onta gede ya, onta ya. Nah ini ya, onta gede banget rek. Wow, itu lagi makan rumput-rumputan onta guys. Keren ya, itu ada makanan dagingnya bisa dikeliru pun, gede ya ontanya.
Nah, oke, ini di sini ada burung unta, guys. Itu ya burung unta ya. Wah, ini ya. Ini di area burung unta ini ya. Ini burung unta ya. Keren. Nah, di sini juga bisa horse riding atau berkuda, rek. Wah, seru ya naik kuda itu ya. Nah, harga tiketnya buat naik kuda itu ya Rp25.000 untuk 4 kali putaran berlaku satu orang. Nah, itu ya. Ada yang naik kuda, guys, itu, guys. Nah, ini, guys, ya. Kita coba berkuda. Nah. Zah, monggo, Pak. Nah, ini ya, berkuda. Ini. Nah, ini ya. Cukup dengan tiket Rp25.000 bisa berkuda seperti itu ya. Nah, ini khusus anak kecil ya, orang dewasa gak boleh naik, rek. Nah, oke, guys, ini yuk kita lanjut review ya. Jadi ini banyak binatang yang ramah anak-anak di sini ya. Jadi recommended, guys, kalau kalian ke sini ya. Wajib bawa anak kalau ke sini ya. Masalahnya ini friendly banget buat anak-anak tempatnya, guys. Yuk kita review kembali, kita lanjut perjalanannya, guys. Yuk, ini di sini tuh ada ini ya, apa, wahana kereta api mini ya di situ ya. Nah, itu ya, mini train, Momo train jenisnya. Wah, tiketnya 15.000 satu putaran. Wah, itu ya. Railnya seperti ini, guys. Wah, keren. Nah, di sini tuh ternyata ada mini waterpark ya. Nah, ini khusus buat anak-anak ya, waterpark ya. Di sini ya, mini waterpark, guys. Oke, nah di sini tuh ada reptil juga, di depan ini ada buaya ya. Nah, ini ya. Wah, buayanya lagi tidur. Buaya. Nah, ini ya, ada fiery dog seperti ini ya, hewan ya, lucu ya, kayak marmut ini ya, hewan ini. Jadi di sini tuh banyak hewan-hewan mini gitu ya, hewan-hewan kecil gitu ya. Nah, ini kayak hamster, ada hamster dan ayam, guys, di sini ya. Jadi di sini kayak mini zoo gitu ya. Nah, itu kok apa itu, kok lucu ya. Kids Tilt namanya. Oh, kakang bayam timur. Burung ini, rek. Burung pemakan serangga. Lucu ya itu ya, burungnya ya. Burung ternyata, kita kira ayam yang kakinya panjang. Di sini ya, ono ayam, ono kura-kura. Dicampur pokoknya, guys, nih sini ya. Nah, itu ada landak situ ya. Jadi di sini nih banyak hewan-hewan mini ya, guys, bisa kita lihat berkeliling. Nah, itu ya tulisannya Dairyland Farm Theme Park. Nah, di sini juga ada permainan-permainan ini ya, buat mendapatkan hadiah, guys, ya di sini ya. Ini berbagai macam permainan, guys. Nah, iya. Permainan buat dapetin boneka, memasukkan bola di kaleng atau menembak botol di situ, guys. Permainan ala pasar malam. Nah, di sini juga ada jualan snack. Grand Pole, guys. Nah, oke, guys, di sini itu ada wisata kincir angin ya. Namanya The Windmills. Oh, itu pemandangannya bagus banget, ya. The Windmills. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Wisata kincir angin The Windmills. Wah, kita bisa lihat di sini tuh banyak kincir angin. Wah, keren ya. Di sini pemandangannya bagus banget ya. Situ ya. Nah, di sini ada mini playground. Nah, ini ya. Wah, itu wahana kincir angin ya, ada di bawah situ. Ya. Keren pol ya. Pemandangan gunung sini bagus banget. Nah, ini ya namanya ya, The Windmills. Nah, di situ juga ada archery atau panahan, keren ya di sini. Oke,
Nah, ini guys, kita sudah keluar dari area Cimory Dairyland ya. Nah, di sini itu jual berbagai macam oleh-oleh ya. Khas Cimory guys. Ya, seperti ini ya. Ada jajanan kue kering, keripik-keripik gitu guys ya. Di sini ya. Banyak banget di sini pilihan jajanan. Jadi, kalau kalian sudah berkunjung ke Cimory Dairyland, wajib beli jajanan ala Cimory di sini guys. Keren ya. Nah, di sini juga jual itu ya, yogurt-yogurt Cimory ya, kolkas-kolkas itu guys ya, itu yogurt-yogurt ala Cimory guys. Nah, di sini juga ada canceler. Nah, ini ya canceler guys ya, sosis-sosis, terus berbagai macam minuman Cimory guys ya. Wah, ini sak kolkas Cimory Cafe guys. Jadi di sini juga ada jual boneka sapi ya, boneka hewan-hewan guys ya, ada juga mainan. Nah, juga di sini jual kue roll sapi ya, brownies ya, keren ya. Kue-kue ini guys, nah, keren. Oke guys, sekian review kita di Cimory Dairyland yang ada di Prigen Pasuruan Reo. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun channel kita. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terus jalan-jalan kita. Oke, see you guys.